Pagi. Musim kemarau bunganya kurang. Tak terasa jambu kita sudah mulai berbunga besar. Ini batang asam belimbing sudah besar demi hulu. Alhamdulillah dapat telur bebek. Bunga anting putih pun sudah besar ya, sudah tinggi. Nanti kita gunting lagi agar terbentuk seperti ini ya. Cantik dia. Lagi Wiregar. Belum turun sebagian ayam dek sana. Ayo sini, turun sini. Ini buah labu kita ya tidak mau besar ya karena kurang hujan. Nah, ini satu lagi belum begitu tua, kecil coba deh teman-teman semua. Nah, ini udah tua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, menuju jiwa horas. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya dan murah rezekinya. Amin. Nah, teman-teman semua, di pagi hari ini masjid kita akan pemasangan tiang mahkota ya teman-teman semua. Jadi kami ingin dengan Bik Regar nanti pemasangan tiang mahkota pertama, nanti kita pasang berdua, baru yang lainnya nanti kepada Bapak Pengurus Masjid dan kawan-kawan ya teman-teman semua. Oke teman-teman semua, itu tiap aktivitas kami hari ini ya teman-teman semua. Ayo coklat. Ayo. Gemes sekali nak si coklat. Cari makan, ayo, ayo dulu. Hari ini kita sudah mulai pemasangan tiang mahkota ya teman-teman semua. Karena tiang sudah kita pasang setinggi ini nanti kita mau pemasangan mahkotanya ini ya teman-teman semua. Nah, terakhir ujung tiang. Nah, ini dia semua ya kak ya, sudah kita pasang. Ukuran ketinggian ini tinggal mengecor sedikit lagi. Nah, sana satu lagi belum. Sudah cantik masjid kami. Nah, ini nanti kita mau naikkan mahkotanya ini ya kak. Hari ini alhamdulillah perjalanan kami lumayan lancar. Thank you.
sudah bersama kita. Kita mau pemasangan mahkota. Oke, biar kita yang di atas. Oke. Tunggu. Naiklah. Tali di atas, pakai tali nilon. Baru diputar. Agak repot juga makannya ya. Repot. Bukan repotnya kenapa, takut jatuh. Ini harus jatuh. Satu lapis aja enggak apa-apa, Pak. Ya, satu lapis. Itu kan satu lapis. Oh, ya, coba lagi. Bayarin dia. Pak RT. Banyak deh. Banyak. Berapa? Jadi suka juga nanti ibunya ini. Iya, setiap kerja di rumah dulu kan saya juga, Pak. Oh, iya. Rasakan sedikit macam mana dari payah suami itu kan gitu ininya. Ya, lihat terus lagi terus. Ya lagi terus terus. Tunggu jangan dipakai. Ini Pak RT ini pastinya sama kursi. Nanti kalau udah ada waktu bantu kami, Pak. Kurang sedikit. Ah, udah pas gitu.
Tapi kurang maju itu. Pas. Enggak nemu. Hah? Ini kurang kuat. Ini yang kurang ke sini. Ini kurang kuat. Ini kurang kemarin. Tidak. Ini ada anu ini barangnya ini barang ini benar barang enggak ini yang apa nah gini baru enggak ya itu aja gitu ya gitu kan itu yang ini enggak tidak persegi ini coba lah bapak atur sedikit biar bisa dulu dikasih dulu ini dalam kan biar enak gitu. Baru disitu ya. Terima kasih banyak sudah membantu. Sama-sama. Jadi turun. Ya. Tapi terserah bapak lah. Nah, syukur alhamdulillah sekali ya teman-teman semua, di Regar dan Mami Lala ikut pemasangan mahkota tiang. Hari ini ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Amin. Amin. Cepat rampungnya. Oke. Karena Bang Milala tadi sudah cepat juga dia berangkat ke Boloh Masjid kita ya teman-teman semua. Dia tadi bersama Dek Piona. Jadi ini Bik Regar mau ngidupkan mesin dulu, ngidupkan air kita ya. Walaupun Bang Milala tidak ada, segala pekerjaan harus kita coba juga ya teman-teman semua. Mudah-mudahan nanti Bik Regar mencoba mengengkol mesin kita ini untuk menghidupkan air, bisa ya. Bismillahirrahmanirrahim.
belum bersih sekali ya. Nah, sebentar lagi baru kita tampung airnya. Sekarang mau buat bakwan ya teman-teman semua. Nah, ini dia, ada kol, wortel, toge, dan juga ada jagung ya, sudah direger iris-iris sama sekalian daun sopnya. Nah, ini sudah direger iris semua. Nah, ini dia tepungnya. Nah, ini kita semalam dikasih orang tua angkatnya Bik Regar ya, Ibu Meding. Nah, dikasih jagung ya, tapi ini tidak jagung manis ya. Nah, ini namanya jagung jagung kampung. Dia kecil-kecil. Kalau untuk sayur ataupun bubur enak juga ini ya. Lebih enakan yang ini, jagung kampung ini. Makasih banyak buat Bu Meding, orang tua angkat Bik Regar. Nah, kita ini bikin bakwan. Bik Regar mau Bik Regar bawa ke masjid kita ya. Nah, ini nanti untuk kita buat snack orangnya Bang Milala atau teman-teman Bang Milala yang ada bekerja di situ ataupun pengurus masjid kita ya teman-teman semua. Nah, ini lanjut Bik Regar mau buat bakwan. Ini dia bumbu-bumbunya, ada kemiri, bawang putih, bawang merah, dan ketumbar ya. Nah, kita nanti pakai kunyit bubuk aja, ada masih kunyit bubuk Bik Regar. Ini sudah selesai, kita aduk bakwannya ya teman-teman semua. Ini lanjut mau Bik Regar goreng. Nah, ini sudah kita goreng bakwannya. Ini Bik Regar mau lanjut masakkan air panas ya. Ini dia, kita pakai Nescafe tongkat Ali. Nah, ini kita pakai susu. Nah, kita pakai diceret yang kakak kasih juga dari Singapura ya. Terima kasih banyaklah buat kakak kami yang cukup perhatian buat keluarga kami semua. Nah, ini sudah masak satu tray bakwannya. Nah, ini sudah selesai kita buat susu tongkat alinya ya teman-teman semua. Nah, ini mau Bik Regar bagi dengan bapak pengurus masjid dan juga ada satu lagi bapak itu temannya. Nah, kita bagi ini terlima-lima dia ya. Sikit-sikit demi sedikit biar mereka mereka mencicipi tongkat Ali ya. Nah, ini sudah selesai buat Bik Regar ya. Ini bakwannya, ini wet kopi tongkat Ali, dan ini tongkat alinya ya, wet kopi tongkat Ali yang sudah selesai kita buat. Kita buat seperti ini. Nah, oke, okay, ini Bik Regar mau lanjut berangkat. Ya, ini tunggu aduan ini pas lah ini. Apa itu? Buat apa? Bikin bakwan sama Nescafe tongkat Ali. Alhamdulillah, mantap. Ini dari Singapura juga, dari kakak itu juga ini ngasih. Ada sebagian juga aku bawakan sama bapak-bapak ini. Oh ya, nih kopi tongkat Ali nih. Tongkat Ali. Ya, yang dikirim dari sana. Tongkat Ali, legenda Ali. Iya. Mau bakwan apa ini? Bakwan. Iya, campur. Jagung. Oke, jagung semua. Nanti bagi bapak. Mana dia? Ini aku bawakan juga. Ada satu bungkus lagi. Sama. Oh ya. Untuk bapak ini berdua. Iya. Rezeki bapak inilah, Kak. Gimana? Bapak ini. Dulu. Ini, Bu, minum kopi, Bu. Bawa nih, Bu. Tongkat Alinya. Kau mau coba-coba tongkat Ali? Bagi-bagi, Bu. Ini. Makanya cicip dulu. Dibagi. Ini dia. Bagi. Ini, Bu. Ini, Bu. Dari mana nih? Singapura. Kakak itu juga yang ngirim, kakak Ali ya juga. Kakak yang kemari dulu. Iyalah yang ngirim. Iya. Nah, coba Bang Gidana. Mari minum tongkat Ali teman-teman semua. Nah. Ini sama Mbak Wan goreng buat Bik Regar. Ibu ini, Bu. Ini nih. Ali kafe. Iya. Ini memang spesial untuk laki-laki, untuk khusus laki-laki. Memang spesial ini. Heeh.
Dita, boleh perempuan? Boleh juga lah, Bu. Tidaklah. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Itu yang bawa sangat. Oh. Terima kasih apa tongkat. Iya, sama-sama. Nah, sudah selesai kita pasang semua mahkotanya ya, teman-teman semua. Dan sudah kita cor. Insyaallah sore nanti kita pemasangan angin-angin. Oke, teman-teman semua, ini pun hari sudah siang. Kita mau segera pulang dulu, sarapan ya, makan siang ya, teman-teman semua. Terima kasih banyak kami ucapkan atas kasih sayang dan dukungan teman-teman semua. Semoga teman-teman semuanya sehat, panjang umur, murah rezeki, dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin. Nah, teman-teman semua, sampai di sini dulu dan ketahuilah satu hal, apabila kita tanam padi masih tumbuh rumput, apabila kita tanam rumput dan tumbuh padi, apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Jadi teman-teman semua, tetaplah berbuat baik, tetaplah semangat, jangan pernah menyerah, dan jangan lupa bersyukur. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sejahtera. Dan teman-teman semua, sampai jumpa lagi.